Halo para fans semuanya, kali ini kita akan membahas tentang daftar dari IDX BUMN 20. Nah, kira-kira bagaimana sih perkembangannya pada bulan Agustus ini? Kita akan lihat di sini. Nah, pada bulan Agustus ini, khususnya yaitu tanggal sekarang, IDX BUMN 20 itu mengalami kenaikan sampai saat ini itu masuk ke harga 406,9080. Ini sampai tanggal 13. Sempat mengalami penurunan. Ini tapi batang yang berwarna merah ini menunjukkan dia ada penurunan, tapi batang yang hijau menunjukkan dia ada kenaikan. Bisa lihat seperti ini. Kita akan lihat sebelum-sebelumnya bahwa mengalami kenaikan sekitar 0,09. Pergerakannya dari IDX BUMN itu kolomnya seperti ini. Bukan kolom, grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik dari, bisa dibilang bentuk V dari IDX BUMN. Pernah menyentuh di harga bulan Juli di itu di bawah harga 360. Tapi sekarang sudah ke 406. Itu menunjukkan bahwa harga dari IDX BUMN 20 sudah semakin bagus. Oke para fans semuanya, itulah kabar terbarunya, sampai jumpa.